Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay, hari ini aku nak buat unboxing dua barang ni, dua barang yang aku beli daripada Lazada. Okay, satu barang ni adalah selfie stick dan satu lagi adalah mic. Kenapa aku beli dua barang ni? Sebab aku nak buat video, senang nak buat video. Sebab kalau pakai selfie stick ni kita boleh pegang daripada jarak yang jauh. So kita boleh ambil dengan menggunakan selfie stick ni. So akan cantik kita punya video dan akan memudahkan kita buat video. Okey, satu lagi mic. Okey, mic apa ni? Kita buka sekejap lagi dan kita tengok. Okey, sebelum tu, siapa-siapa yang dah masuk ke channel aku, tolong payung subscribe kat bawah dan tolong like, share, komen. Okey. Tolong komen apa video yang patut aku buat dan tolong komen supaya aku dapat buat video yang terbaik, yang cantik, yang boleh korang suka. Okey. Kita buka selfie stick dulu. Dari mana? Okey, kita dari sini. Ini barang dia. Okey, dan kita letak di tepi dulu. Terus kita letak di tepi. Okey, so selfie stick ni aku beli masa dalam Lazada buat offer itu. Selfie stick ni dalam Malaysia aja, dan mic ni dalam di dekat China aku beli. So kita buka yang ni dulu. Berapa kali buka aku ni. Okey. Biasalah first review untuk aku. So kalau korang rasa korang suka dan korang rasa korang kena subscribe lah video aku, okey. Okey, ini adalah selfie stick. Kecil je. Nice. Okey. Harga dia sekitar dalam RM20 hari tu aku beli. RM20. So, kalau ada kau punya barcode ke apa semua, kau boleh dapat diskaun lagi. So, dekat mana buka ni? Okey. Okey, ini adalah selfie stick. Wah, nice eh. Selfie stick, oh, very nice. Okay, macam mana nak guna? Okay, ini adalah telefon lama aku. Okay, so macam mana kita nak buka? So, dia macam ni eh. Okay, pasang macam ni. Simple. Sangat senang, simple. Okay, dan terus boleh tarik. Panjang mana kita check eh. Okay, panjang ni. Okay, korang boleh tengok panjang ni. Memang simple, cantik. Dan dia boleh berdiri. Kalau kita perasan, ini adalah kat bawah ni. So, dia menggunakan, kita boleh ambil menggunakan ni Bluetooth ni. Okay, so untuk buka ni, dia akan jadi step untuk senang kita buat vlog. So, simple. Simple, cantik dan Memang smart bagi aku. Okay. So dia boleh pusing. Kalau kita nak pusing ni 360 darjah eh. So kita boleh pusing begini. Okay. Okay, dia boleh pusing macam ni. So dia boleh pusing ke atas dan bawah. So macam ni. So simple, cantik. Okay. Bagi aku memang cantik. Okay. So yang kedua, kita buka. So kita buka sini dulu untuk selfie stick. So yang kedua, kita buka mic. So mic ni, ini sebenarnya mic paling yang aku nak lah. Aku nak buat sebab senang bagi aku bila kita buat video dan kita pergi ke tempat mana-mana yang kita suka. So tak perlu korang nak bawa macam wire yang aku sekarang pakai ni. Kita tengok. Ini wire ni kita nak set dekat tempat luar macam outdoor yang kita nak buat video. So sangat susah. So aku rasa untuk yang mana nak buat video, vlog ke, memang patut ada mic ni. So mic jenis apa?
terpulang pada korang. Korang rasa kalau nak buat mic, kalau nak beli mic yang mahal, korang beli yang mahal. So aku beli yang ada budget, lebih kurang 30 lebih di Lazada. Okay, mic apa ni? Ialah Pulus 3.5 audio stereo untuk recording, untuk fotografi, interview, microphone for logging, for vlogging yang aku beli. Okay, so kita buka. Jadi mic ni daripada China sebab aku tunggu lama. Okay, ini adalah mic dia. Aku nampak dalam Lazada nampak besar. Rupanya macam kecil je, simple. Okay, jom kita buka. Oh, dia datang dengan macam ni ya. Ada plastik. Okay, jom kita buka plastiknya. Okay, so simple. Nampak, wah, nampak simple. Oh, aku kena beli satu set lagi untuk aku boleh buat mic ni. Jadi mic ni tak ada terus lock eh. Okay, so inilah mic dia. Okay, dan ini adalah dia punya adapter dia ataupun dia punya audio untuk sambung daripada sini ke telefon lah. So apa yang kita buat terus macam ni. Okey, inilah external yang aku dah beli. Okey, ini adalah untuk okey, untuk mic yang aku dah beli tu. So kena ada beli ni. So kita tengok dia punya dalam dia. So ini adalah dia punya daripada Ulanzi ya. Ulanzi. So dia punya bajet ni adalah RM35. Okay, so macam mana nak guna dia. So yang mic yang aku beli ni terus boleh masuk di atas lah. Okay, so mic ni macam mana pasang dia. Okay, kita akan pasang daripada atas ni. Macam ni. Terus masuk. Masuk sini. Dan kita hanya perlu ketatkan ni saja. So sini kita boleh letak handphone. So siap. Okay guys. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, so kita just letak selfie stick ataupun kita punya tripod di bawah ni dan siap kita punya set untuk vlog gunakan handphone. Okay guys, ini adalah setup untuk vlog aku, untuk aku buat video. So semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.